Fitri semuanya, di hari raya ini semoga semuanya diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan maaf lahir batin ya. Bunda Natali dan Kang Sule berharap Rizky Febian dan Mahalili Raharja secepatnya menjadi satu keluarga. Hal tersebut diungkapkan Kang Sule dan Bunda Natali usai sholat id di Tambun pagi tadi atau sebelum bertolak ke Cimahi, Jawa Barat. Pada momen Idul Fitri ini berlangsung penuh kebahagiaan dan rasa haru. Sebagai calon anak mantu dan harus lebih banyak lagi belajar adat istiadat Sunda, Mahalini tak pernah bosan untuk terus mempelajarinya. Salah satu contoh, ketika momen Lebaran tiba, saling maaf-memaafkan sudah menjadi tradisi turun-temurun pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Berharap segala dosa hilaf sebelum-sebelumnya bisa dimaafkan dan kembali membuka lembaran baru untuk jauh lebih baik lagi. Tak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Kang Sule ketika Mahalini bertanya bahwa apa yang diucapkan saat salim pada momen Ramadan untuk saling maaf-memaafkan antar keluarga. Sekalipun Mahalini masih berstatus pacaran sama Rizky Febian, anak sulung Kang Sule. Namun, Mahalini bersemangat ingin tahu lebih dalam lagi. Dengan posisi berlutut sebagai tanda menghargai orang tua dan orang yang lebih tua dari kita, Kang Sule mengatakan, "Ucapkan takabbalahu minna wa minkum," yang sesuai dilakukan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian." Tapi kalau belum bisa melafazkan, katakan saja mohon maaf lahir dan batin, dan tidak ada hal yang salah akan hal itu. Bedanya hanya sunnah. Renungi segala kesalahan dan mintalah apa yang kamu harapkan ke depan semata-mata hanya kepadanya. Begitulah sebagian kecil salah satu ajaran dalam Islam dan tradisi masyarakat Muslim di Indonesia. Mahalini pun nampak dengan niat yang begitu tulus menyalimi Kang Sule yang duduk di atas sofa yang berdampingan dengan Bunda Natali, Aiki, Putri, Njan, dan Verdi. Saat giliran Bunda Natali disalami, nampak keduanya bak anak dan ibu yang sudah cukup lama terpisah. Bunda Natali terlihat begitu haru memeluk sambil menepuk lembut punggung Mahalini, mengecup kedua pipinya, lalu mengatakan, "Kalau kamu ada apa-apa, bilang sama Bunda sama Ayah ya. Kamu bukan orang lain bagi kami. Kamu bagian dari keluarga." Terang Bunda Natali sembari Mahalini bergeser menyalimi Rizky Febian kekasihnya itu. Pada momen Mahalini menyalimi kekasihnya ini, Aiki meminta maaf kalau sering ngambek, cemburuan. Kalau ada salah sengaja atau hilaf, mohon dimaafkan. Mari kita buka lembaran baru yang lebih baik lagi. Janji Aiki pada Mahalini. Nyuwun kene ngapunten, punten lamun atuna sok kumbang ambek, suka cemburuan, minta dibukakan pintu maaf, dan kita buka lembaran baru untuk lebih baik ke depannya. Aduh. Sok. Pada giliran Putri Delina yang duduk berdampingan dengan Aiki, lagi dan lagi Mahalini begitu tulus menyalimi calon adik iparnya ini. Namun katakan Sule, hal yang dilakukan Mahalini dan Putri salah.
hal tersebut karena yang seharusnya duduk di atas sofa adalah Mahalini, bukan putri. Alasannya sesuai dengan adat istiadat Sunda. Sekalipun kakak ipar lebih muda dari adik ipar, tapi kalau sudah menikah dengan kakak, tetap harus lebih dituakan. Posisi Mahalini dan putri pun bertukar sesuai dengan arahan Kang Sule. Kayaknya udah gak lama nih Aiki sama Telini segera saling menghalalkan, karena restu kedua orang tua Aiki ini terlihat begitu tulus. Amin ya. Kebalik aku, hei, kamu yang di sini. Oh iya ya. Kali ini di situ. Kakak. Udah jadi kakak. Ucapan dan doa. Saling jaga. Selanjutnya giliran Rizwan Fadilah atau akrab disapa Anjan dan Ferdinand menyalimi calon kakak iparnya ini. Ya, aku di sini atau di luar? Keluarga Kang Sule memang layak dijadikan inspirasi bagi para keluarga yang kurang harmonis di luar sana. Pasalnya, keluarga ini tidak pernah membedakan orang lain satu sama lain. Semua terlihat sederajat. Semua berbaur bak teman dekat ketika berkumpul. Lihat saja, meski usia Kang Sule dan Bunda Natali tidak muda lagi, namun ia tetap kekinian, mengikuti gaya-gaya anak muda saat ini. Seperti pada momen TikTokan ini, mereka begitu kompak memperagakan setiap gerakan, membuat para pasangan kekasih di luar sana yang hendak cerai membatalkan dan hidup rukun kembali. Amin. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis.